sis. Ih! Kamu tuh udah dibilangin, jangan main-mainin HP saya. Bikin malu. Ih, mati pula handphoneku ini. Kebanyakan selfie, ini udah 5.000 selfieku. Pengen kian aku dengerin musik biar enak suasana kafe ini ya kan. Sis, pinjamkan dulu handphonemu itu. Pengen pasang lagu lo aku biar enak suasana kafe kita ini ya kan. Ada lagunya. Enggak, nanti sama kamu handphone aku dipakai buat main-main lagi. Nggak usah. Isplit kali lah kau ku tengok ya. Abang ganteng Hasian. Pinjamkan lu handphonemu itu, pengen pasang lagu aku. Enak playlist kau? Gak usah, balikin aja. Banyak kau sis. Dia ini bukan siapa-siapa di kafe ini. Jadi jangan ngerepotin dia. Pakai aja udah nih handphone aku. Bah, tadi gak kau kasih. Emang betul-betul kau gak mau kalah kau sama aku ya? Jadi mau apa enggak? Mau, dari tadi pun ku bilang mau. Cari perhatian aja kau caper terus. Gak jadi abang ganteng. Pasang nih lagu. Ya udah. Mau apa kalian weh? Mati pula handphoneku ini. Kebanyakan selfie, ini udah 5.000 selfieku. Pengen kian aku dengerin musik biar enak suasana kafe ini ya kan. Sis, pinjamkan dulu handphonemu itu. Pengen pasang lagu lo aku biar enak suasana kafe kita ini ya kan. Ada lagunya. Enggak, nanti sama kamu handphone aku dipakai buat main-main lagi. Nggak usah. Isplit kali lah kau ku tengok ya. Abang ganteng Hasian. Pinjamkan lu handphonemu itu, pengen pasang lagu aku. Enak playlist kau? Gak usah, balikin aja. Banyak kau sis. Dia ini bukan siapa-siapa di kafe ini. Jadi jangan ngerepotin dia. Pakai aja udah nih handphone aku. Bah, tadi gak kau kasih. Emang betul-betul kau gak mau kalah kau sama aku ya? Jadi mau apa enggak? Mau, dari tadi pun ku bilang mau. Cari perhatian aja kau caper terus. Gak jadi abang ganteng. Pasang nih lagu. Ya udah. Mau apa kalian weh? Mak, keren kali HP Sis Rosa ini, Bah. Boleh mungkin ya aku lihat-lihat aplikasinya. Siapa tahu suatu saat kebeliku HP kayak gini. Ya, mudah-mudahan suka nanti sama makanannya ya. Terima kasih sudah datang. Maaf, Bu Rosa. Iya, Beno. Ada salah satu pelanggan di meja bagian pojok. Dia bilang dia suka banget sama masakannya Chef Alex. Dia mau minta foto selfie bareng sama Chef Alex-nya. Oh, ya udah kamu langsung manggil aja Alex-nya. Masalahnya, saya sudah cari kemana-mana, Chef Alex-nya nggak ada, Bu. Saya juga mau cari keluar kafe, cuma saya lagi ngelayanin banyak tamu yang lagi nunggu antrian makanan. Ya udah kamu balik kerja aja biar saya cari Alex. Makasih, Bu. Ya. Permisi. Hilang kemana lagi sih dia? Kemarin ngilang, udah dimaafin, sekarang ngilang lagi. Kemana sih Alex ini? Alex lagi bicara sama siapa? Jangan-jangan itu Lia. Aku harus cari tahu. Karena dengan begitu aku bisa bongkar rahasia Alex dan Lia.
Tapi sekarang saya sadar kalau kamu adalah orang yang selalu ada buat saya dan selalu siap buat bantuin saya. Tapi saya sering nganggep kalau kamu nggak ada. Maafin saya, Raffi. Saya sadar kalau sikap saya selama ini nggak benar ke kamu. Apalagi kamu udah melakukan banyak hal buat saya. Ini pasti ulah Dosma yang iseng buka-buka HP aku. Waktu itu saya kehujanan. Kamu berkali-kali payungin saya. Harusnya dari situ saya sadar kalau hati kamu setulus itu menolong saya. Saya harap kamu cepat datang, Raffi. Karena saya takut di sini. Saya kesakitan. Dan saya butuh kamu. Aduh, mampus aku ini. Dosma, mati enggak? Mati enggak? Dosma, aku sis. Ih. Kamu tuh udah dibilangin, jangan main-mainin HP saya. Bikin malu tau gak sih? Aduh maaf sis, gak sengaja aku. Tapi kau pun ternyata diam-diam kau mau juga ya sama abang ganteng kasihanku ya? Diam. Gak bisa aku diam kalau kayak gini. Udah kau ngaku aja lah kalau kau emang mau jadi kita bersaing secara sehat. Aku pun gak enak sama kau kalau kau sampai harus melihat abang ganteng itu nyamperin aku tiap hari, ngejar-ngejar aku terus. Pula kau ini. Aku tuh gak ada perasaan apa-apa sama Raffi. Udah gak usah nuduh macem-macem. Ah, udahlah ngaku aja kau. Aku tuh bukan nuduh, tapi aku telling the truth. Aku sama aja sama kau, sama-sama perempuan. Aku pun bisa lihat kau tuh setiap natap abang ganteng hasianku itu kayak beda kayak gitu. Macam ada rasa terpendam. Udah. Biar aja biar semua dengar. Udah, sekarang ya kamu pergi dari sini ya, dari hadapan aku. Aku udah gak kuat liat kamu, kamu kena musuh. Beda kali udah, pandangan udah. Kau sama abang hasianku itu. Udah pergi aja, bikin aku makin emosi kalau kamu kesini. Udah, pergi, pergi, pergi. Maaf ya. Mas Rang balik kerja. Udah apa? Puasa? Puas bikin saya malu? Ya, karena seakan-akan saya jadi perempuan yang gak punya harga diri. Minta bukan pertolongan sampai ngemis-ngemis apa gak usah pegang-pegang. Lepasin saya gak mau, gak malu. Siapa yang mau berdebat? Ini gak usah pegang. Apa lagi? Apa? Apa lagi ini? Mau apa? Modus? Ladies and gentlemen! Untuk membuat suasana siang ini semakin romantis, marilah kita bikin romantis. Ajak pasangan kalian, pasangan masing-masing ya, jangan pasangan orang. Bangkitlah ayo, berdansa bersama kita. Cocok, stand up, stand up. Ayo, ayo. Kita bikin romantis. Eh Beno, sini kau. Sini kau. Saya mau dansa. Ini mau nyelamatin kamu dari sini. Sini kau kayak gini. Ayo, sambil mimpir. Udah sambil melipir. Udah sambil gak usah diinjek-injek juga. Yang romantis dong. Udah kayak kanebo banget sih keras kaku. Raffi memang pintar. Dia bisa membawa Rosa keluar dari kerumunan orang tanpa membuat Rosa malu. Nggak salah kalau aku pengen dia jadi menantu aku.